قبل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، tengok muka surat 31 penggang bawah sekali. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fit tarainin amin ya rabbal alamin. Dan kesemua rasul-rasul itu bersifat mereka itu dengan fatonah. Sampai situ. Tengok. Dan kesemua rasul tu jamak tu. Rasilan tu jamak. Ah, nak kata banyak rasul-rasul. Kalau rasil waulan seorang rasul. Tengok. Dan kesemua rasul, bukan Nabi Muhammad saja, semua rasul lah. Ah. Bersifat, ada sifat kat demo tu. Sifat apa? Sifat yang wajib ada, tak terima tak ada. Ah, tu maksud tu. Wajib pada akal kita pegang. Sebab apa? Akal tak boleh terima tak ada fatonah. Ha, sebab tu dia panggil wajib akal. Tak macam manusia biasa macam kita ni. Ustaz ke, tok guru ke, pak kiai ke. Dia tak ada sifat wajib. Apa lagi? Tak ada sifat wajib kita ni. Harus saja. Ada pun rasul wajib fatonah. Wajib tablik. Ha, apa lagi? Ha, sebab tu mustahil tak terima akal. Kita baca dulu ni. Rasul itu menyembunyi. Ada pun ahli ulama, tok guru harus menyembunyi. Ada pahala. Dia beza. Rasul dah Allah kunci tu. Ha, sebab apa? Kita tak terima sebab tu rasul sifat dia tak sama dengan kita. Dia ada sifat wajib. Sifat kok mana tidak dapat tidak tentu pada rasul itu bersifat fatonah. Ha, kena ada. Artinya arti fatonah tu. Ni di mana ni? Akal kita terima. Terima kata wajib. Tak boleh terima tidak sekali-kali. Pada rasul tu tentu kena ada cerdik. Ha, mana ke? Jadi tak ada lah bodoh sekali-kali. Tak ada lah terlupa ke, bodoh ke, tak ada. Dia sebelah ya. Cerdik tak bodoh. Wajib cerdik akan kita terima. Istihalah dia lah tak bodoh. Mustahil tolak buang tu bodoh pada rasul. Ha, jadi tak lagi gitu ya. Tu dia mana? Allah buat siuhiat. Allah buat rasul macam tu. Dia kunci situ. Wajib bersifat cerdik. Apa dia ni? Mustahil. Tak ada sekali-kali pada rasul itu bodoh. Istihalah dia apa dia? Hukum bagi mustahil itu tak bodoh. Yang ada dua dia rasul. Ha, cerdik dan tak bodoh. Kita dua-dua ada. Cerdik boleh. Bodoh boleh. Boleh jadi. Okey, bagi-bagi esok jadi bengong. Boleh jadi. Dan maktalah dulu tok guru tu duduk mengajar sakat. Mereka minta ingat apa? Boleh tak? Boleh. Sebab kita begini. Ada tak? Ada. Boleh jadi. Sebab kita bukan ada sifat wajib. Harus saja. Rasul sampai sudah dia. Tak terima sekali-kali. Ada bodoh. Ada lupa. Ada pada. Ha, lain pada tu boleh jadi. Ha, nampak lagi. Dulu duduk ingat molek gang-gang-gang. Jelek-jelek macam sok. Tak reti langsung nak baca. Boleh jadi. Ustaz Zamri tak mengajar lah apa-apa. Tak ingat langsung. Mereka kata, jawi tak boleh baca lah. Ha, boleh jadi. Kerana apa? Kerana kita gini. Pergerti boleh. Tak gerti boleh. Rasul dia bos Allah ya. Wajib gerti tak terima dah. Itu beza tu. Sebab tu taat Allah, taat Rasul mutlak. Dia ada sifat wajib. Taat lain pada Allah Rasul. Selagi taat pada Allah Rasul. Nak gerti hati tu. Ha, tengok.
Ah, di antara pak sifat yang keempat, banyak tak sifat wajib rasul? Banyak lagi. Berani pada Allah. Royak sini tak? Tak lah, sebab tak wajib kita royak sutih-sutih tu. Wajib pegang ya. Ada lagi sifat yang wajib ada pada rasul. Termasuk berani. Pemurah royak sini. Tak royak. Rasul pemurah kan kedekuk. Kalau rasul kedekuk, kita kena jadi kedekuk lah. Hanya nak main. Maka hak tu tapi, kau dapat cukup dah. Ha, ada pak butir ni, mana dia hak lain tu, kita beriman kan tak ada pada rasul. Tapi yang wajib kita belajar, pak sudahlah. Sidik amanah tablik fatonah. Ha, jangan nak kata hak ni, ada rasul, tak leh. Tak ada langsung sifat-sifat kedekuk ke, penakut ke, tak ada. Ha, rasul berani. Ha, tengoklah. Tu dia mata. Leh. Tengok-tengok tak ada pun sini. Oh. Jadi kita boleh takut. Tak boleh. Rasul jangan kata takut. Itu yang dulu ada orang kata, rasul itu pelarian. Ha, lari pergi Madinah. Bukan lari rasul. Diperintah Allah suruh pergi. Kalau Allah tak pergi, dia tak pergi ke darah lah. Memari dan tak apa-apa. Ha, oleh kerana tak reti mengaji sifat rasul, kita meletak satu sifat yang tak layak pada rasul. Ha, seperti rasul mungkin janji. Mungkin janji tu perkara apa? Tak terima akal pada rasul. Kalau rasul mungkin janji, jahanam habis. Kita pakat mungkin janji habis. Sebab kita wajib ikut rasul. Mana tu bahasa ni? Tak ada. Semua ada. Nampak lagi? Wajib kita pegang sifat-sifat yang baik molek saja. Ha, mustahil tak boleh ada. Ha, tengok. Di antara sifat yang keempat. Ni wajib kita mengaji sutih-sutih ni. Ha, bukan saja-saja mari terkedai jumpa ustaz mengaji. Tak boleh. Memang kena mengaji, kena pegang. Tak mengaji, tak pegang lah hati berdosa. Duk dosa hari-hari itu. Semayang-semayang dah. Puasa-puasa dah. Haji-haji dah. Tapi berdosa. Dosa apa? Tak mengaji sifat rasa. Hak ni buat ibadat. Hak ni buat fikah. Banyak benda lah. Kereta pun banyak jenis. Ada minyak enjin. Ada minyak oto. Sakat pun minyak enjin saja. Tak minyak oto. Bapuh gitu. Nampak lagi. Jangan duk kata kita ibadat semayang puasa saja. Tak banyak lagi. Ha, ada minyak berat. Pun minyak enjin saja. Sesuatu pun minyak berat. Tujuan cerang. Nampaklah. Itu kereta. Macam kita lah. Mayah puasa saja. Akidah sudah mengaji. Jahanam. Tak boleh pakai juga. Mayah puasa pun. Hak ni buat akidah. Keimanan. Kena mengaji. Ha, tengok. Artinya cerdik. Jadi cerdik itu wajib kita pegang dalam hati kita. Ada pada rasul. Wajib adalah hati kita menolak rasul itu bodoh. Pada rasul itu sifat bodoh tak boleh ada. Tak boleh ada sekali-kali. Ha, bukan boleh ada, boleh tak ada macam kita. Kita boleh ada, boleh tak ada. Kutuh anak kena ke boleh. Rasul mustahil tak boleh terimakan. Tak boleh terimakan. Kenapa? Hilang hikmah jadi rasul. Tajam akal. Tajam akal ni bijak sana. Ha, fatona. Tajam akal. Nak berbahas dengan orang kafir. Nak faham bahasa orang kafir. Nak reti tipu helah orang kafir macam mana. Kalau tak reti. Itu dia bijak. Dia bahas. Tengok nak dakwah orang. Orang pemikiran macam ni, dia dakwah macam ni. Orang ahli kitab nak bidakwah macam orang kitab. Dia guna bahasa-bahasa yang orang reti. Dakwah pada orang yang nyemah beralah. Tak ada kitab. Dia dakwah macam cara lain. Kita hak tular. Tu kaedah Nabi. Sebab apa? Bersifat fatonah bijaksana. Ha, tengok. Maka wajib atas kita. Ha, ini wajib syarat pula. Allah mewajib atas kita. Buat dapat pahala tinggal berdosa. Wajib menatang apa? Entekok begitu. Wajib dalam hati kita percaya. Percaya kata apa? Rasul tu sifat fatonah. Ha, tu dia panggil dua kali wajib kita ni. Awak lagi. Wajib kita belajar satu lagi. Wajib kita pegang dalam hati pula. Bukan belajar itu saja. Dulu belajar sebab nak periksa. Ngaji sekolah dulu. Ha, tak tekan pun suruh pegang. Hak kita naknya belajar sampai tahu
dan pegang dalam hati kita secara kejak. Nak mendatang kejak dengan hati, kena awak mari bukti tidak tak kejak. Nah, sebab tu kena fikir dengan akal, mana bukti rosak itu bersifat potona. Fikir-fikir baru dapat jawapan, baru kejak. Nah, tu dia panggil i'tiqad akidah. Gerti dah? Tengok. Dan juga i'tiqad. Sibu bimati kuat lah hati. Tak boleh pergi dah. Bahas ke mana pun tak boleh jadi. Rasul kena cerdik. Tak boleh kata di rasul bodoh sekali-kali. Itu dia panggil tu. Itu dia panggil etikok pegang pergi kejap. Tak bodoh mereka itu. Nampak lagi. Pegang hak tu dulu. Dengan sebab. Sebab apa nak dapatkan keputusan. Bahawa rasul tu wajib fatonah. Tak bodoh. Apa dia? Kita berfikir, dia suruh guna akal. Akal ni sebab tok di kepala ni, bukan fikir buat cari makan saja. Tuhan tok ni, satu nikmat otak di kepala ni. Dia bubuh dalam otak tu fikiran. Bukan untuk fikir cari makan, bukan untuk fikir nak buat kebun saja. Dia suruh fikir buat dia gati. Fikir akidah. Fikir buat perintah dia. Antaranya apa? Guna akal kita. Guna pasal apa? Nak ambil bukti kata rasul itu bersifat potonah. ini dia kita fikir. Kalaulah mereka itu bodoh. Kita ambil hak mustahil. Fikir dalam otak kita ni. Kalaulah bodoh. Jadi kena kalau bodoh. Tentulah Tuhan tak lantikkan, tak letakkan mereka itu jadi rasul. Kalau bodoh ni, Tuhan takkan nak letak ke orang bodoh jadi rasul. Sebab kerja rasul menyampaikan dakwah. Mengajar akan umat. Nampak lagi. Otak jawapan. Kerana jadi rasul itu daripada pekerjaan yang amat berat. Dengan ujian yang berat. Asyadul bala'u al-anbiya. Seberat-berat ujian para nabi. Bukan berat saja dengan tekanan musuh. Berat nak jaga orang sendiri pun payah. Sahabat sendiri pun macam tu juga. Pengikut lagi, nak dakwah orang lagi. Dengan serangan lagi, khianat lagi, tipu daya lagi. Kena kemas. Nampak lagi. Sebab itulah otak kita fikir. Jadi kalau tak berubah, kalau berubah orang bodoh, jahannam. Berubah orang bodoh. Jangan kata jadi rasul, jadi pemimpin. Tak boleh kalau bodoh. Apa lagi? Jadi bodoh yang teruk kita tu. Tengok. Tak kira lah teruk tak mana bodoh kata baru itu juga. Bodoh dia tu ni. Tak ada jadi. D-I-E-S-E-L. Lepas tu potong tengah. Jadi die. Mati. Bota mengajar hajar DC. DC dah hajar macam mana? D-I-E, die. S-E-S, sell, jual. Lepas mati kan jual? Lepas tu jual helak, jual kebong, jual lori. Tengok-tengok. Dia mau potong je lah. Tepang potong lah. Lisa lah. Tu orang putih panggil D-I-E, die. Die mana dia mati. Mati. Sebab tu jangan potong. Bila potong saksi diri, saya mati. Bila mati, belakangnya sel juga. Besok tengok lelong 4 kali 4 kot pergi jalan. Ini tak apa lagi lah. Duk kemas lagi. Tunggu tengok. Habis sendirian. Kakak. Kalau boleh besar. Nampak lagi. Dia jual macam-macam lah. Saat dia jual lori, aku tak apa lagi dah je pun. dah, mati. Tunggu tengok. Tak lama dah. Ini nak kepala nak lain tak lah. Sebab apa? Tak kerti punya besar. Lu kerti tak jadi gini. Tak biran payah. Tak kerti. Bila orang tegur tak mau pakai. Jadi gitu. Kita di bawah ni teruk yang mak lah. Habis cekat lah. Sebab apa? Nak elakkan penyeluduk. Kesok bunyi pula. Kita nak elakkan penyeluduk berah. Kita pun nak harga berah. Hak nak mampuh kita juga. Duh tak lama dah betul. Ada daging-daging lembu yang diseluduk. Naik harga daging. Jenis juga. Terutama, minyak paket pula di mata ada seluduk. Kita penaik harga minyak. Teruk lah. Amat mata kain baju pun ada penduduk. Kita penaik harga kain. Jerit pakai. Cerdik ke bahasa tu?
Aku tak kata sama dia lah. Ni Zimbabwe punya Perdana Menteri ni. Tengok kita. Kamu jangan marah lah. Kita hidup ni kena cerdik. Lama lagi. Dalam Islam hajar. Hajar kita gitu. Kena ambil tu belakang. Dalam Islam kena ambil tu belakang. Nah. Sebab tu kalau kata sahabat tak ambil tu. Sahabat Nabi bukan mengajar kita saja, bukan mengajar saja. Perang apa dia perang. Kau nak ikut tersawuh kita dah. Kalau kita ni rawa aku ulama tersawuh tak ada cara. Mu tersawuh dari mana? Ada nak macam sahabat Nabi Abu Zar. Orang paling tersawuh kali sufi. Orang beri duit gini ke dia 40,000 dirham. Saya nak Osman beri. Dia setekah pun habis kupang tak tinggal. Sebab siapa? Takut dengan duit ni hati-hati bercita-cita nak hidup banyak. Cuba beri duit kita tak ni. Tanam sangking. Ha, tapi Abu Zar pergi perang nak ambil peduli masyarakat tak? Peduli. Dia ambil tu buat negara. Tegar Sayyidina Muawiyah Abu Sufyan. Kalau Ali sesah lah. Kita ni tak. So kita boleh faham macam duduk je buat apa. Apa dia ajar mu? Oh, kalau Ali pekah. Hukum hakam. Cara hukum hakam pekah lah. Bak semayang, bak puasa, bak haji lah. Mu'az bin Jabal siapa dia? Ali fuqaha. Nabi latih jadi apa? Jadi gubernur. Gubernur tu kerja apa? Meretah. Meretah tu apa? Politik lah. Mu dia pandai pada Mu'az bin Jabal lah. Sahabat Nabi. Nabi lantik jadi pemerintah. Kau sakat nak mengajar gitu. Mu ambil jabat alih nak mak. Jadi kita alih pekah, alih tersih, ke alih hadis, ke alih pahit. Bak negara kena miktu. Sebab apa? Sahabat Nabi miktu bak negara. Tengah barang tekanan pada rakyat, bak agama. Kena miktu, kena kerti. Yang tahu aku tak boleh, aku alih pekah. Eh. Mu'az bin Jabal, mu pandai alih pada Nabi. Nabi lantik, hey Mu'az. Jadi gubernur di Yaman, takbir manusia. Politik. Merintah. Apa mu nak hukum pada mereka? Ma takdi. Kitabullah. Kitab Allah Quran. Kalau tak ada kamu temui dalam Quran. Hadis Nabi. Tak ada lagi. Ijtihad aku. Ha, tengok tuan-tuan. Jadi kita nak baik oyak entah apa. Kita alih segala ilmu. Saya nak alih. Alih segala ilmu. 1,000 bab. Dari 1,000 dia kerti 1,000 bab. Kita alih dari mana? Tak mahu peduli buat masalah negara. Sayyidina Ali jadi khalifah dulu. Kita siapa dia? Khalifah apa kita? Hei, bukan serban, warok gitu. Hei, ngambil tu lah. Negara teruk dah ni. Tekanan ke atas Islam, tekanan ke atas umat. Kena ambil tahu tuan-tuan. Jangan nak pasal kemah lah. Tengok sahabat Nabi semua. Semua terlibat. Mu ahli tersih, ke mu ahli hadir kah? Mu serban sengit, ke serban panjang kah? Kena ambil tu buat negara. Sebab apa mau tengok sahabat Nabi? Nabi kata siaplah. Yang mengikut jalan aku dan jalan para sahabat. Tengok kita. Kalau musanih rahimahullah. Aku jadi nak marah lah. Lalu ber-80 boleh. Di tengah 200 tak penuh-penuh ni. Tengok kita. Tengok. Kerana jadi rasul itu. Daripada pekerjaan yang amat berat. Jadi rasul ni berat tuan-tuan. Lama lagi, dakwah orang hajak kepada Allah. Dengan ancaman musuh, tipu daya. Nyawa di ujung tanduk. Sana Nabi Allah Zakaria kena gergaji kepala. Nabi Yahya potong tekuk. Tegur pemerintah. Seorang raja nama Herodus tegur raja. Raja ni merintah semua. Dia pun dakwah raja tu tapi tegur raja. Menentang hukum Allah. Raja nak menikah dengan anak dia. Nama Herodia. Sebab Nabi Zakaria kata tak boleh. Tangkap Nabi Zakaria. Nabi Zakaria masuk dalam satu pokok. Dia menggergaji pokok tu. Petuh palaan. Tu Nabi Zakaria. Jadi rasul-rasul ni kerja dia mendakwah dan menegah kemungkaran. Baru betul kita nak bayar. Nabi Muhammad tegur. Kepala-kepala pembesar Quraisy. Abu Sufyan, apa lagi? Abu Lahab, semua orang kaya-kaya tu. Yang buat zoling kepada masyarakat Quraisy, masyarakat Arab. Bunuh anak perempuan, buat lebih kurang kepada orang. Tegurlah. Tegur Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim tegur Raja Namrud. Nampak lagi, siapa Nabi-Nabi Rasul semua tegur pemerintah? Kalau ikut ke kau, duduk mengajar semayang, itu sudahlah. Kalau saya nak semayang ibadat Nabi duduklah gua Hira.
Ada mendengar orang kafir pergi kecoh. Buka sirah jerah lah. Ada lah orang kafir pergi kepung Nabi langgar Hira. Jika mana Nabi duduk langgar Hira. Tak. Sebab apa? Sebab Nabi tak tegur lagi masa tu. Bila Nabi jadi Rasul, Nabi tegur. Tak lihat ni. Jangan buat zoleng gini. Jangan tekan gini. Ha, siap Muhammad. Dah kacau kami. Ha, tajuk tu ya tuan-tuan. Begitu juga Nabi Ibrahim pun. Ha, Namrud takat sebab dia tegur. Mengenai akidah bawaan Namrud yang zoling. Tekan rakyat buat lebih kurang. Tangkap Nabi Ibrahim bakar api. Begitu juga Nabi Musa. Kau tengok sejarah istirah Islam. Istirah Nabi Rasul-Rasul. Semua kerja Rasul macam tu. Tiba-tiba mari kita ini tak masuk capa. Aku perhian. Aku mana rumah ni? Mihak mana ni? Tak mau bicara ni. Tak mau tegak kemukaran. Tak kenal dengan jalan Rasul. Masa dia tengok. Dan tak tertanggung. Tak lepas ni. Tak boleh tanggung ni. Ah, sebab tu Rasul ni Allah pilih. Allah pilih sendiri jadi Rasul. Dia tak macam wali. Wali ni dengan ibadat takarrub dengan Allah. Haa, nampak lagi. Allah angkat makam jadi wali. Rasul dah memang Allah pilih. Haa, sebab tu makam Rasul tinggi dari wali. Siapa kata wali itu tinggi Rasul, kapi. Haa, lagi tak tu fatur lagi dengan tak? Itu. Wali ni bawah pada Rasul. Rasul pilihan Allah. Tak boleh orang tiru-tiru. Mengaku jadi Rasul, kapi. Haa, berat tak? Tengok. Tak tertanggung oleh yang bodoh-bodoh. Segi fikiran, mental, tubuh badan. Rasul mata pejam, hati tak pejam. Tidur, tidur ya. Tidur mata, ya hati hidup. Zikrullah sedia. Kita tidur mata, tidur hati, tidur habis. Mana lagi? Rasul-rasul. Jadi tak tertanggung oleh yang bodoh-bodoh. Sebab tu syarat jadi Rasul ni Allah buat siap dah. Memang cerdik. Belah dada. Wah masuk ilmu. Ketuk ilmu tu. Bukan kena belajar satu-satu. Nada kitab mengapa macam kita. Ha, mengapa nah? Hei tak deh. Tak. Dah ada pakai buh ketuk tu. Ketuk ilmu. Yakin makrifah. Kan masuk gitu. Kalau kita handset kan nak yakin memori. Itulah buh kang itu. Terbih-bih. Tepuk nak. Ha, nak jawab lagi dah. Ni Rasul. Kita ni nak belajar sikit-sikit. Tidak. Rasul memang macam tu. Boh teruk. Ha, tengok. Jadi tak tertanggung oleh yang bodoh-bodoh. Kerana jikalau lah. Otak kita fikir. Bodoh mereka itu Rasul. Tentu tak kuasa. Mereka itu. Daripada nak mengalahkan hujah-hujah. Hak mari macam-macam bahasa. Macam-macam ketinggian ilmu. Tengok zaman Nabi Nuh. Orang jenis gila buat binaan ni. Hebat dengan orang apa binaan. Allah hantar Nabi Nuh. Allah beri mukjizat dia. Pakar bina kapal. Sebab nak lawan. Zaman Nabi Musa. Umat Nabi Musa ni. Jenis minat jenis sihir ni. Mung belajar sihir. Aku belajar sihir. Hebat dengan sihir. Fir'aun saja pun tukar sihir. Dia punya mana. Ha, kerja dia mah. Jadi Allah hantarkan Nabi Musa dengan kehebatan tungkat dia. Ha, tengok Allah buat. Ha, nak lawan orang ni. Ha, pandai gini Allah mengalahkan dengan gini. Tengok zaman tu minat apa. Mari zaman Nabi Muhammad. Orang tak mesti sihir-sihir. Kelebihan minat gini. Orang gini bahasa-bahasa Arab ni. Lawan hujah. Orang panggil pidato-pidato. Ucapan-ucapan. Tulis syair-syair yang hebat-hebat. Maka Allah bawa turun Quran. Bahasa yang tinggi mengalahkan tu Abu Jahal, Abu Jahal tu. Umar bin Hisham tu juara pidato. Bukan Abu Jahal ni bengong bodoh itu. Jahal itu bapak jahil tu. Nabi panggil dia sebab dia jahil akidah. Tapi dia pandai dia juara syair. Nama dia tepek masuk di Kaabah tu tiap-tiap tahun. Nama dia Umar bin Hisham, tapi Nabi gelar dia Abu Jahal. Bukan dia bodoh. Pakar belakang. Pakar meniaga. Ekonomi. Abu Sufyan. Jangan nak faham Abu Jahal ke bodoh gitu. Bodoh ke sekeh kepala. Nak takbir orang macam mana? Ini tu. Pakar orang minat jenis gunakan bahasa-bahasa tinggi-tinggi ni. Allah hantar Nabi Muhammad. Memahamkan bahasa dia tu. Dengan hujah, dengan Quran. Kalau habis. Nampak dah tuan-tuan. Allah buat mulai dah.
Ha, dia tengok zaman tu minat bila. Minat macam Allah hantar jenis tu. Ha, zaman Nabi tu. Hak jenis yang minat, hak jenis bertukang. Allah hantarkan Nabi jenis minat pandai bertukang. Tu tuan-tuan. Ha, kehebatan. Sebab apa? Nabi kata, kena tak tertanggung kalau orang bodoh tak lepas. Ha, tengok. Daripada nak mengalahkan hujah-hujah. Ha, macam-macam soalan tu Ubik tanya. Sebab nak pemain tu. Nak ejek Nabi. Nabi turun daripada Mi'raj. Turun-turun daripada Mi'raj. Mari seorang laki-laki Muhammad dia kata. Cuba hakik ke kaki sebelah. Tak apa lagi. Nabi hakik. Cuba lagi tapi kita Nabi tak. Masa lagi tak apa. Nabi jalan. Nabi tak jawab pada hakik. Tempat bijak sana. Nabi kata apa? Jawapan ni pergi kepada Ali. Dia kata. Ali boleh jawab. Eh, dia orang kapit tinggi betul. Dia tanya. Wahai Ali. Nampak? Rasulullah suruh tanya. Muhammad suruh tanya. Ha, hakik sebelah ni. Lepas tu petrih hakik sebelah ni. Ha, Ali kata ada jawapan dia. Ini jawapan dia cabut pedang kat kau. Putus kau. Nah. Itu jawapan dia. Jadi memari bukan nak tu nak memain Nabi. Nak tikai Nabi kata Nabi naik pelangi tu. Ha, jadi jawapan dia kat kau. Bijaklah. Senang ya kita. Ha, jangan hakim lah. Tak boleh. Ya. Apa jawapan dia tu? Orang hujah dia pandai. Dia tahulah. Buah ni kena. Orang kafir Yahudi mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nabi tak jawab. Nabi jawab, alaikum. Kata. Sebab Nabi faham tak? Assalamualaikum. Mati atas kamu. Lalu kita bunyi-bunyi macam-macam. Kalau kita kata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak tahu butir. Bahasa pun tak faham boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assam tu mati. Kita pun mati. Apa lagi? Nabi jawab apa? Alaikum atas kamu. Mati. Lepas orang kafir Yahudi. Pandai bahasa. Dia mau guna bahasa-bahasa supaya apa? Nak bisik-bisik keliru. Tapi Nabi faham. Pijak sana ya Rasul-Rasul ni. Haa. Nampak lagi. Dia tahu tipu helah. Sampai di hatta Abdullah. Ha, Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni antara ulama Yahudi. Kitab Taurat. Alim sekali. Yang paling soleh sekali. Yang paling bijak di kalangan orang Yahudi. Bila turun Nabi Muhammad mari mengaku Nabi. Orang Yahudi ni. Di kota Madinah ni. Jadi Abdullah bin Salam ni orang alim. Orang Yahudi bincang-bincang kita hantar Abdullah bin Salam ni pergi berdebat dengan Muhammad. Haa, nampak lagi. Berdebat dengan Muhammad, buka kita torak, hurai tengok. Muhammad ni berbahu lah. Abdullah bin Salam pun pergi ya, sebab dia antara orang yang orang kata dia antara orang yang paling hormati kalangan Yahudi. Sampai jumpa Rasulullah, dia pun berdialog dengan Nabi. Hujah dengan Nabi. Dia hujah-hujah pergi mari. Ashadu an la ilaha illallah. Alih nak jawab ke apa? Mu nak tanya buat torak. Nabi tuah mu. Dia buka kau nak. Lepas tu kan? Mengucap lah sahun. Ucap dua kelima syahadah. Duduk rumah Nabi. Belajar buat Islam. Orang Yahudi tunggu tiga hari tak kelih. Hai. Kena Muhammad. Abdullah bin Salam kita hatta lagi Muhammad. Dia tak kelih ni. Nak tu jawapan. Kalah ke menang. Dia mau pergi lah rumah Nabi. Panggil Muhammad tu baik. Nabi pun tu baik. Ha. Kamu ada tak sini? Abdullah bin Salam mari sini. Nabi orang bijak. Dia tak kata ada. Dia tahu dah nak kepak tu. Dia kata siapa Abdullah bin Salam? Ha. Tu pandai orang mana? Dia mau pun cerita lah. Nak tengok sikap Yahudi. Abdullah bin Salam adalah orang terhebat di kalangan kami. Antara orang soleh, orang alim di kalangan orang Yahudi. Apa saja pakai rujuk lah. Kata. Tapi pun apa lagi buah nak epok tu. Panggil Abdul Salam. Ubeklah Abdul Salam. Wahai semua sahabatku. Ini Nabi akhir zaman. Aku beriman dengan dia. Dan orang Yahudi pusing. Hei Muhammad, mu nak kenal. Inilah orang paling tak guna dalam masyarakat kami. Dialah orang paling teruk sekali. Ha, Nabi nak tunjuk kata sikap Yahudi macam tu. Tak kenal dengan dia. Dan dia pusing. Tapi Nabi pandai nak epok tu. Hujah dia kepok je tu ya. Macam mana jaga? Siapa dia Abdul Salam? Ya lu baik. Itu kan perak. Ah, ni panggil emang tu Yahudi. Ha, Yahudi tak kena dengan dia. Hak betul dia kata tak betul. Mu nak heran apa dengan kita Palestin? Apa lagi? Ha, ha. Tak kata Nabi depan-depan tu. Ulama dia sendiri tu.
Seorang ulama nama lagi Ka'ab bin Ashraf. Nah, ini tak masuk Islam. Nah, dia hajar orang. Buka kitab Taurat. Akan lahir Nabi bentuk badan macam ni. Kitab Taurat sebut sejarah. Ha, Nabi berambut lurus. Kulit kemerahan putih. Tulis semua. Hajar. Kalau mari kita beriman dengan dia. Bila Nabi mari, dan dia tukar. Nabi Muhammad berambut kerinting. Dia tukar kitab tu. Sebab apa? Tak mahu pergi sama ni. Ini jahat. Tak ambil Ashraf. Nampak lagi tuan-tuan? Kalau kita pres-pres dengan awam macam mana? Aling kitab tu. Tulis-tulis kitab. Pusing kitab. Dia ni. Kalau kata hatta wakil prek-prek lah, tak ada garu kita. Nak enak. Muka surat berapa? Ha, tu. Orang pakar kita torak pusing. Tulis kita torak. Nah, dia tulis klik. Mereka betul Nabi Muhammad tengok tu habis. Supaya apa? Supaya orang tak ikut Nabi Muhammad. Nak banyak kata apa? Kalau kaki cak-cak-cak-cak boleh nak jadi rasul? Tak boleh. Kena bijak sana sungguh. Dengan dengkinya orang Yahudi. Dengan musuhnya orang musyrikin. Ha, dengan bijak pandainya orang-orang yang pandai bercakap ni. Allah. Dengan musuhnya orang munafik. Oh, kalau lemah-lemah tak boleh jadi rasul. Sebab apa? Tak boleh nak mengalahkan hujah. Nak tengok. Dan dakwah-dakwah. Pengakuan-pengakuan. Segala kafir yang karut. Ha, pengakuan orang kafir ni macam-macam. Hak ni kata gini, hak ni kata gini. Tengok perjanjian Hudaybiyah. Mari-mari buat surat tu. Nabi Muhammad tulis Bismillahirrahmanirrahim. Suhaib wakil orang kafir kata apa? Ini Muhammad. Kami tak bisa dengar perkataan ni. Tamu-tamu puan. Nabi kata apa dah? Kalau kita kata, hey, nama Allah ni. Munak nak apa? Nama lagi. Bismillahirrahmanirrahim ni suruh padang. Munak buat perjanjian dengan aku. Nabi relax ya. Padang kali. Nabi pun suruh Ali padang. Ali yang tulis. Ha. Tulis satu lagi. Bismikallah. Dengan nama engkau Allah. Ha, ini dia pakai. Sebab kami pun sumpah dengan nama Allah. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata, ya, tak apa tulis. Nabi tulis juga. Min Muhammad Rasulillah. Daripada Muhammad Rasulullah. Hei Muhammad, kalau aku mengaku Rasulullah, aku ikut mula. Padah, padah, padah. Sahabat tak agama padam. Sebab Nabi patona. Nabi padam dengan tangan dia. Kalau kita, oh, nak jangin aku. Semua ikut mula. Tapi Nabi bijak sana. Tak. Perjanjian Hudaybiyah tu. Kalau tengok di Zohir memang berat sebelah. Tapi last kali kejayaan daripada pihak Islam. Nabi kata apa? Bijak sana hanya Rasulullah. Kenapa sifat bijak sana kena ada? Tu pemimpin tuan-tuan. Ha, tengok. Dan dakwah-dakwah segala kafir yang karut. Ha, banyak nak pengakuan orang kafir macam-macam. Ha, nak hujah tu. Dengan demak. Padahal mengalahkan hujah-hujah itu ada sabik ia di dalam Quran. Kisah patah hujah semua tu ada tak? Kisah dalam Quran. Ada lah. Berlama. Semua kisah Quran tu. Asbabun nuzul sebab apa turun tu semua tu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina faktu bi suratin mimislih. Orang kafir kata Muhammad ni. Waktu baik pula kisah ni. Nak redah ni tu baik pula. Muhammad ni belajar Quran ni, belajar bahasa Quran tu bukan hak Allah, hak Muhammad. Muhammad belajar daripada seorang tukang besi. Tu baik kodang itu. Allah waktu guna, nampak lagi. Kuna hujah kau nak. Hapi tenah Nabi, macam-macam jenis. Ha, jadi, benda semua tu ada lah. Nabi kisah Nabi mengalahkan hujah semua ada. Rasul-rasul. Balah mana Nabi Ibrahim mengalahkan hujah akan hujah Namrud. Ha, Namrud kata aku boleh menghidup dan mematikan. Ha, nah, apa? Nabi Ibrahim kata Allah itu Tuhan yang menghidup dan mematikan. Namrud kata aku pun boleh memati dan menghidupkan. Ha, kok mana dah? Namrud kata ambil dua orang panduan dalam penjara waktu itu. Seorang kat kok mematikan. Seorang aku bebas menghidupkan. Ha, tu dia. Tengok sekali betul lah ni.
Tengok nama dia kata, aku boleh menghidup dan mematikan. Hak seorang aku lepas hidup. Hak seorang aku kat kuat bi mati. Ha, Nabi Ibrahim kata kita. Lalu ni tak apalah. Tuhan ku Allah menaikkan matahari belah timur, turun belah barat. Lalu ni Namrud, buat naik matahari belah barat, turun belah timur. Dia jawab tu, kengang tak boleh kata apalah. Takak. Ha. Dia kerja tu, tak boleh jawab takak tu. Takak bakal apa. Nampak tak tuan-tuan? Nampaklah boleh jawab, terus dia jawab terus. Tu hujah-hujah musuh-musuh kafir tengok pada beberapa tempat beberapa kisah berlaku. Lama lagi banyak tak kisah Nabi Muhammad lah, banyak kita sebab umat Nabi Muhammad. Kalau baca kisah Nabi lain pun macam tu juga. Nabi Sulaiman, cara Nabi Daud balah mana berhujah, balah cara balah mana Nabi Ibrahim, Nabi Nabi Ulu Azmi, Nabi Nuh, Nabi Allah Isa berbahas dengan kaum dia. Sama lagi, macam-macam Nabi Musa lagi teruk lakukan dia. Kalau sifat tak fatonah, tak boleh lagi. Kena bijaksana. Lagi pula, akan kita fikir ni. Kalau mereka itu bodoh, tentu membawa kepada orang tak percaya. Kalau bodoh nak percaya, gina. Gih sekali kalah, tak jadi deh. Hujah gina lawan. Lawan tengok orang ramai. Hujah. Tiba-tiba kalah. Jangan kata Nabi, sahabat Nabi juga. Bila Nabi hijrah hatta ke Najasyi. Ada sahabat. Antara Sayyidina Ja'far. Dia mau hijrah ke Raja Najasyi. Di Habsyah. Pahaman beragama Nasrani. Kita Injil. Abu Sufyan hatta wakil. Suruh Raja tu serah nak bunuh. Sahabat Nabi yang hijrah ke Najasyi sana. Tapi Sayyidina Ja'far ni dia bijak. Dia berhujah membaca surah Maryam. Baca ayat Quran mengenai Allah Nabi Allah Isa. Rombongan Abu Sufyan mari. Ini semua ni jahat zaman ini. Buat kacau bila semua. Raja Najasyi ni raja cekedik. Dan dia keluarkan hujah tu. Sayyidina Ja'far cakap. Buka firman Allah. Hujah. Siapa dia Nabi Isa tu? Dengar-dengar sama Nabi Isa teriak Raja Najasyi. Rombongan anak takat jangan kacau. Dia bawah pendengar. Hari ini panggil pendengar politik tu. Suaka politik. Ada tak zaman dulu? Ada. Ni jangan kacau anak. Kerajaan Mekah jangan kacau ni. Bawah peta. Raja Najasyi kata duduklah sini. Nampaklah kita tuan. Di situlah tengok. Ada pendengar politik tu dia panggil. Dia ambil situlah kisah tu. Di bawah kerajaan. Raja Najasyi. Sahabat-sahabat Nabi bijak-bijak berhujah. Ayuh. Dan tak ikut akan mereka itu. Kalau Rasul ni bodoh, siapa nak tolong? Sama lagi. Kita boleh terima dengan akal sendiri. Siapa nak ikut orang bodoh? Melainkan ikut orang bodoh tu bodoh lah. Mari seorang laki-laki nama Musailamah. Musailamah ni manusia biasa. Nampak tak ke? Dia pun nak tiru macam Rasul juga. Sebab tu Rasul dah sifat pijak sana. Dia nak buat tak boleh. Mujizat pun tak ada. Bodoh pun bodoh. Dia tiru nak ngaku jadi Rasul. Mari seorang laki-laki, orang tina seorang. Jumpa dia, ya Nabi Allah, dia kata. Telaga air aku ni nak kering, dia kata. Nak buat macam mana? Dia pun pusing tengok orang kanan dia. Orang kanan dia ni orang murtad. Orang yang murtad dari Islam jadi pengikut Nabi palsu. Zaman Musailamah tu zaman Rasulullah hadalah. Dia jumpa dengan Nabi Muhammad, dia kata wilayah sana mengetah. Wilayah sini aku petah. Jadi ada orang Islam waktu tu ikut Musailamah. Jadi tarah zaman Nabi ada apa orang murtad. Mengherang pun Nabi tak. Duk nampak Nabi Muhammad belah bulan tengah-tengahnya boleh ikut Musailamah sebab apa? Sebab ikut duit ringgit. Sebab apa? Nak kehebatan. Jadi orang kanan Musailamah. Jadi apa hal pun Musailamah pun bila pengikut dia tanya dia. Musailamah ni bukan orang tina, orang jatah. Apa yang Musailamah? Al-Kazzab. Nabi palsu. Bukan dia hidup lepas Nabi. Dia hidup zaman Nabi. Dia ada pengikut 10 ribu. Zaman Khalid Al-Walid, Abu Bakar tu baru dia mati. tuan-tuan tu kata. Dia tanya orang kanan dia.
Nabi Muhammad kalau kata telaga nak kering buat gini. Dia tanya juga. Kawan tu kata Nabi gi ludah masuk. Dia pun gi ludah juga. Dia bengong. Bukannya ada majlis. Dia ludah-ludah. Tak ada sikit-sikit kering tu. Nampak tak? Tak boleh kering. Sebab dia sifat rosak tak macam. Tak boleh tiru. Mari seorang lelaki sakit mata. Ya Nabi Allah. Panggil Nabi ya pengikut dia. Aku sakit mata nak buat macam mana? Dia tanya apa sebelah. Muhammad buat macam mana? Nabi pernah memasukkan mata Abu Qatadah. Waktu perang Uhud dulu ni. Abu Qatadah kena panah mata tu baik luar. Nabi ambil masuk tiup. Terang mata ni daripada mata asal. Dia pun tiru lah. Hamu buta tu. Ha, ni dia panggil. Tak boleh tiru rasul ni. Tak ada. Dia sifat wajib. Ha, di situ bukti kata. Manusia biasa tu mengaku tak jadi ke darah. Melainkan sesat boleh. Ha, kenapa rasul Allah bubuh situ. Ha, dan tak ikut. Akan mereka itu. Hak ikut Nabi Muhammad SAW sesat. Allah tak beri hidayah. Walau sedikit pun kata itu. Kalau tak bijaksana. Maka luputlah. Apa maksud luput? Hilanglah. Hikmah dibangkitkan mereka itu jadi rasul. Jadi kalaulah rasul itu bersifat bodoh. Tak ada fatonah bodoh. Maka siapa nak ikut? Kalau tak ikut kan? Maka hikmah Allah angkat jadi rasul buat antabah. Sedangkan angkat jadi rasul supaya diikut. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Ada ayat Quran suruh. Demi sesungguhnya pada diri Rasulullah itu pengikutan yang sangat baik. Nama lagi. Secara hidup dia, cara makan minum dia baik. Cara tidur dia kalau ikut rasul baik. Nama lagi. Itu rasul orang nak ikut dia. Tu Allah angkat rasul supaya jadi ikutan. Sebab kita nak tengok acuan mana kita nak bawa. Hidup kita Islam tak macam orang lain. Sebab apa? Sebab kita ikut rasul. Ha, lama lagi. Ada waktu kena semayang. Ada waktu kena pergi haji. Ada waktu kena bersuci. Apa orang kafir ikut. Ha, ada waktu dia ikut dan tak boleh. Kena ikut peraturan. Menjadi rakyat, menjadi pemimpin, menjadi orang kaya, menjadi orang miskin. Orang kaya kena keluar zakat. Dia jaga dia. Jadi orang kaya ada kalau ikut Nabi. Diperintahkan supaya apa? Keluar zakat. Kalau jumpa haun nisak dia. Menjadi pemerintah, disuruh adil. Sebab apa? Nabi suruh. Ha. Al-adlu hasanun. Walakin fil umara ahsanun. Adil itu bagus. Nabi suruh. Terlebih bagus kalau adil itu pada umara pemerintah. Ha, apa tengok? Sebab tu kalau nak jadi mulai, ikut Nabi kata. Jadilah pemimpin yang adil. Letak sesuatu pada tempatnya. Okay. Dihajar. Kalau menjadi perempuan, ada sifat malu. Kalau ikut Islam lah, ikut Nabi. Kena malu kan Tina ni. Al-haya'u hasanun. Walakin fin nisa ahsanun. Dan malu itu bagus. Baik. Terlebih baik kalau malu itu pada orang perempuan. Kalau ikut Islam macam tu. Hari ini orang Tina dihajar tak malu. Itu payah. Tak malu lah sahong. Mau tengok TikTok. Duk saja-saja. Duk hayung susu kot atas meja tu. Katu pasar. Duk sorang-sorang gitu. Ada ni. Belunguk kot kapur saya apa tu. Dia buat TikTok sana itu. Kotalah waya putuh kapur. Apa lagi? Kalau ni awak tengok-tengok tak tanya. Bukan kira bini orang nak darah orang tak tanya. Dulu ada awak jadi gitu. Tak ada. Orang tua dulu tak ada pelajaran sampai tengok ni. Tak ada lah sampai universiti tengok mana. Tapi tak bisa tengok jadi tergedik gitu ni. Bayar. Kalau orang jatah mari lari masuk rumah senyap. Lon ni tergi sini ni cari jatah. Tu Nabi sebut kepada Sayyidina Umar. Apa lagi? Nabi kata aku merindukan umat akhir zaman. Dia kata, tak bisa tengok, tak bisa jumpa. Amalan mereka dapat pahala mati syahid. So, umat kata, ya Allah kami nak mati syahid, kena pergi perang. Orang dulu ikut sunnah, orang akhir zaman esok ikut sunnah ya. Ikut yang aku buat, yang haram, yang halal, jaga molek, Islam molek.
cara aku Nabi kata dapat pahala syahid tu dia. Umar tanya, Nabi kata apa? Wahai Umar, kalau kamu hidup zaman itu, kamu akan dapati perempuan-perempuan kamu boleh ambil di tepi-tepi jalan. Bukan maksud boleh ambil di jalan tu, mudahnya tu macam kutik di jalan. Tu lah. Suruh tu saya try tengok. Malah ni. Sama kau semak pun tak nak lagi bahaya. Betul yang maksudnya. Tak lagi. Siapa berkenan? Jana maksud dulu lagi. Tak malu lah semua. Mengaku teru. Dulu mana ada dalam tina nak mengaku. Anak darah mengaku nak betah. Sampai jadi hukum kita orang Melayu tahun 70-an, 80-an. Kalau diam tu, suku dia panggil. Diam tu setuju. Sebab apa? Orang tina ni tak ada waktu. Biar kata anak malu. Loning. Dia buat klik rumah. Tu apa? Kita punya power. Mapuh tu, Pak. Pak Sopak pula. Goyak siap tarikh nak pergi bila. Bila abah nak pergi. Ah, mapuh lagi tarikh. Musing liga. Tu tak? Bukan saya bahawa ni mutanya orang ni orang tina. Tak nak malu dia. Dia heret main rumah tu. Hajak main kasi tunjuk. Duk sekali pula. Hari betulnya tu hegeh-hegeh. Hari dah. Dulu betulnya tobat tak pergi. Orang dulu nak tunang. Tobat tak turut pergi ke darah lah. Harap pak menakan pergi ya. Nampak? Orang hak tina nak kena tunang tu duduklah bilik senyap. Malam sehari pun mak dia tanya. Tu pun senyum-senyum nyinyi tu. Pak tak tanya langsung. Loh ni tak ada air dia terbit duk siap di luar awak. Betul tak kata? Malu tak ada-ada. Jadi rosoh tu ikutan dia hajarlah. Malu itu bagus. Tapi terlebih bagus kalau itu. Malu itu pada orang perempuan. Semua dah siap lah. Kalau ikut rosoh selamat. Jadi hikmah Allah ikut rosoh. Orang bijak. Kalau tak bijak bodoh. Kalau bodoh siapa nak ikut. Hikmah dia akan rosoh. Suruh dia ikut. Ha, ikut segala benda macam tadi. Apa pun kena ikut rosoh. Baru selamat. Kalau begitu. Apa kalau begitu? Kesimpulan daripada perbahasan kita. Tentulah kesemua mereka itu. Maka diterimalah pada fikiran kita. Apa dia? Kejaklah di hati kita. Bersifat dengan cerdik. Mereka tu semua bersifat cerdik pandai. Sebab apa? Kalau tak cerdik bodoh. Kalau bodoh siapa nak ikut? Sedangkan Allah angkat dia mak untuk ikut. Tak siapa buat bodoh. Nama lagi? Ha. Dengan bukti kena cerdik dia mak. Tengok kita gini sudah. Ada-ada amalan yang kita buat daripada Rasul. Sedangkan kita Rasul mati 1400 tahun. Amalan kita tetap buat sumpah lama. Menunjukkan Rasul itu bijaksana. Sampai hari ini kita boleh pakai ilmu-ilmu dia tinggal. Bakpa pun semua dia orang siap. Orang tengok Nabi sebutlah hadis dia orang boleh. Ulama kita boleh hurai. Sambung sampai kita ini. Bak ibadah apa. Bak syarat kah, bak rukun kah, bak sah kah, bak batal. Semua dah siap. Segala jenis ibadat. Jenis akidah, jenis pekah, jenis tersuh, jenis tersuh, semua dia. Diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak nak reti kata tuan-tuan. Banyak benar kata tu. Alimnya. Apa dia? Fatonahnya bijaksana. Dan tak bodoh. Buang bodoh. Tak bodoh tu sifat istihalah. Kena ada di Rasul. Itulah yang dituntut. Suruh. Apa nak? Suruh kita pegang gitu. Pegang kata apa? Rasul itu cerdik dan tak bodoh. Habis. Kalau musnah rahimahullah. Habis dah. Pak sifat. Jadi ada berapa dah tu? 20 yang wajib. 20 istihalah. Ha tu. Akidah kita tu. Satu yang harus. Sifat Allah Ta'ala lah. Jadi 41. Empat yang wajib bagi Rasul. Empat yang istihalah jadi 8. Harus satu lagi. Jadi 9. Jadi 50 aqidul iman yang terkandung dalam la ilaha illallah. Jadi sebut la ilaha tu boleh hurai start daripada wujud kidam baqa mukallafah. Nampak lagi. Habis sekali dengan sidik amanah tabligh fatanah Muhammad Rasulullah. Satu lagi harus tu. Lebih cukup 9. Mana dia apa dia? Pak yang wajib apa dia? Rasul itu bersifat sidik. Wajib ada pada Rasul itu. Dan tak bohong. Dua lah. Bohong-bohong tak ada rasul. Rasul itu bersifat tablik. Tak menyembunyi. Wajib tablik. Istihalahnya tak menyembunyi. Pak dah jadi. Okay. Amanah. Tak khianat.
Khianat kali maksudnya pun lah akidah. Tak masuklah la ilaha illallah. Nama lagi. Jadi lapan semua nah. Hak lah kali. Fatonah. Tak bodoh. Jadi lapan. Nah, lapan tu lah. Siapa satu harus. Nah, tengok harus apa ni. Dan harus. Apa maksud harus? Boleh jadi ada. Boleh jadi tak ada. Kalau ada pun tak jatuh martabat rasul. Kalau tak ada pun tak jadi pah. Tak menjatuh martabat. Itu maksud harus ni. Jadi sifat harus ni. Boleh ada pada rasul. Boleh tak ada pada rasul. Kalau lah tak ada pun. Tak menjatuh martabat. Nah, bahaya gini. Itu maksud orang harus di sini. Nah, bukan harus makan nasi. Harus tidur tu. Itu harus haram. Harus ini boleh terima belakang. Dia mahu ayat kata rasul tak makan 5 sebulan. Boleh jadi. Tak jatuh martabat ni. Karena makan tu bukannya wajib ini. Boleh jadi pada rasul. Rasul makan. Boleh jadi. Tak jatuh martabat juga. Itu maksud harus. Rasul menikah kahwin. Rasul tak menikah. Tak jadi pun juga. Boleh. Gitulah. Maknanya bukannya wajib macam sifat tabligh foto noh. Habis pagi. Ha ni harus ada. Harus ada pada rasul, harus tak ada pada rasul. Sekira-kira kalau tak ada pun tak jadi apa. Sebut-sebut seorang rasul tak menikah langsung mati gitu ya. Tak jadi apa pun bukan jatuh martabat dia, tetap ada rasul. Ha gitu. Tak macam tabligh. Rasul menyembunyikan. Ha mustahil lah. Ha rasul tak apa. Ha dia bahayalah. Lah. Harus di sini kena pegang gitu maksudnya. Dan harus bagi rasul itu bersifat dan berperangai dengan sifat dan perangai manusia. Boleh jadi. Ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Perangai yang diterima pada akal dia kita ni. Alah, benda tu ada boleh? Tak ada boleh. Tak jadi apa dia. Dengar apa nak? Yang tidak membawa kepada kekurangan pangkat mereka itu. Jadi kena mahu ia kata rasul ni, makan, minum, nikah, kahwin. Macam kita juga. Tapi kena pasalan menikah, kahwin dia. Itu tak macam kita. Bukan tak macam sudut syarak-syarak ni. Nikah, kahwin ni tak berlaku buat kita dengan bini kita. Dia tak bahu bini. Kita bahu bini. Kahwin kan kita? Kahwin. Ada lah pasal hidup. Tak ada lah tak bahu. Mesti bahu lah. Amgur tak bahu tak. Musuh tak lebih kau nak lah. Kena bahu enggak lah hidup ni lah. Rasul kahwin lah. Kahwin. Tapi tak bisa bahu bini. Alah. Kita zoleng bini. Ada waktunya. Sebab tu bila orang bayar kafarah tu. Fidyah tu. Fidyah tu. Lepas pada kita akad fidyah. Puasa habis fidyah. Dia akan kafarah jima. Haa lagi. Haa. Akad berah tu. Tolak kibidiah kan? Tolak berah tu. Ha. Kafarah jima kena ada. Kadang-kadang tak sampai mulai. Sui. Tapi kalau nak jaga kita kan? Malah nak hingar lah. Mepeh gitu. Ya. Cukup syarat tak? Cukup tak sampai tu. Rosodak. Sampai mulai dia mah. Kapa kita? Masa 25 tu boleh lah. Kau 60 lagi. Sampai lagi. Boleh cukup syarat tak? Bahong lah. Tambah hak bini 3-4 bahong lah. Saya makan. Tak cukup darah lah. Kalau ikut betul lah kadang tu. Duk jaga hati tak mahu saya tak. Jadi kita ni zoleh tak? Zoleh. Rasul tak. Kekuatan dia 40 laki-laki. Seorang kekuatan 40. Nak heran apa? Kita semak misal gini. 3 pun boleh sudah bahong lah. Dah bahong lah. Tu yang kita tak boleh ki. Kita menikah kahwin lah. Jangan nak pasang pun Nabi. Nikah juga. Tapi kita zoleng. Ya bini. Tu buat bini saja. Makan. Kita melampau makan. Nampak lagi. Sebanyak-banyak makan sekali ya. Hari. Kita tanah kali lah setelah ni. Tak kira cucu lagi. Behung lagi. Terbaik pun ni. kalau ikut baca abad kita tersuh. Makan hari kali ya. Kita tang pagi tu makan. Satu sebelah tiba apa lah. Belum kuduk sebelum kuduk kasih tengah hari. Lepas tengah hari petang-petang ni cucu pisang pula. Mentara nak malah dia tak pula. Si goreng. Kau apa tengah malam bakit. Bacuk air waktu darah pula. Nah kali sehari. Kita melapor ibadah. Jadi makan kita jangan duduk pandang dengan Nabi. Memang sebut makan. Sebab tu kita kena sama belakang.
rasa bersifat manusia yang tidak menjatuh pakat dia mah. Kita jatuh tak lagi. Ha, kena faham molek lah, jangan tahu. Tu yang ada ustaz dia ceramah tu. Rasa bagi kita, hei, khotak mah tu gitu. Bukanlah benda sama macam kita kan ni. Memang sebut makan semacam. Tak makan apa kita. Dia makan untuk ibadat. Kekuatan. Sebab dia manusia nak royak kata dakwah tu. Manusia tu. Kita makan kedagah. Ha, tuan-tuan. Tak boleh pergi dia. Ha, tu faham tak? Kenapa faham tu dia pun tu? Sebab tu dia pasang lagi. Yang tidak membawa kekurangan pangkat. Nah, kita minum tak minum. Dia makan minum macam kita. Ha. Yang tinggi itu. Berkahwin, menikah. Macam juga. Bersembang. Kita sembang habis lara ikut berasa. Sama tak ada. Tidur. Tidur juga kita. Tidur dah malam tu. Ngah lagi tidur pula kita. Kalau malam tak kira, kalau jalbat sikit, pasal, patah pula. Mereka nak mengerik tak? Berapa kali tidur? Kita tidur sungguh. Rasul dia tidur macam lain. Demo mata tidur, hati jaga. Ha, sebab tu sebut tidur. Tapi bukan tarah kita. Bila kita nak buat pukul orang, tak boleh lah. Rasul macam kita. Oh, saya orang bayar pun kita jahannam apa. Jahannam. Kita pun tengoklah makan kita, makan kedalah. Ibar sungguh kita dah. Ha. Dan juga yang tidak membawa kepada lupuk. Lupuk hikmah tu. Hilang hikmah ni. Dijadikan mereka itu rasul. Jadi jatuh martabat lah rasul. Ha. Nak tengok benar-benar mengapu dah rasul. Jangan kata rasul sebelum jadi rasul lagi. Memang dia mah terpelihara. Bermain tak dengan budak-budak bermain? Saya ingat tu saya wajar. Saya jimat juki, memali. Anda jangan kita kat saya, Pak Rasul. Dia tahu satu kisah, dia kata Rasul masa kecil-kecil Nabi Muhammad. Masa kecil dia satu. Kawan-kawan ajak main lah. Tengok satu permainan lah. Orang kata macam kita pergi wayang gitu lah. Kawan-kawan ajak dia pergi. Waktu dia pergi tu Allah tidurkan dia. Sampai habis dah. Terpelihara macam tu. Hak ni saya kata, hak ni sampai orang kata, oh Nabi kecil-kecil tu main terbih pun kita seluruh lunang. Hei, bertelanjang tujuh sungai. Tubih wah cikgu cemen, nek wah makan wah jamu kan, tahu pecahkan macam tu. Hurai macam tu, mampu kekeng. Dia goyak. Kena hurai pasal molek lah. Ha, jangan letak rosong macam kita. Kalau bayar itu kan pun kita ambil. Mana kelanya punya seluk. Nampak tak? Curi wah jamu kan. Ha, makan tebu tebu ikut berasa. Jumpa wah cedong, hatang wah cedong. Alah wah kucing, baju penuh. Bengong tu dah. Hurai kata rosong pun budak kecil macam tu, bukan boleh. Ah, tu satu contoh dia kata, walau benda permainan yang lara-lara ni, daripada kecil lagi tapi hara dia. Gigi, Allah tidurkan. Tetapi itu, tak tahu macam. Tak main dah. Ha. Misalnya yang harus itu, seperti makan minum, makan minum juga. Ha. Tapi bukan terak tak. Tak lapar, tak makan. Makan pula kodai. Ya. Kita sedap tak mana siapa. Order lagi dia sedap. Ha, kita masuk tahap sa'i lah. Tuan-tuan. Ha. Dan sakit demam. Sakit juga. Tapi sakit macam kita dah. Kena penyakit-penyakit koma-koma tak? Panah kurat tak kena. Kita sakit. Kena penyakit. Biso tuan pucuk. Hey, tak jadi koma belum macam tu. Yang menjauhkan orang tak tak. Penyakit AIDS, sipilis tak kena. Jangan kata penyakit kena penyakit dah. Tapi harap. Tengok tu. Penyakit demam lebih kurang macam tu ya. Yang paham manusia kan demam sakit pun kita yang menghinakan tak ada. Penyakit kudis buta, sopak tak kena rasul. Allah pelihara tak kena. Ha, penyakit yang melecehkan tak ada. Sebab menjatuh martabat tu. Ha. Dan berkahwin, kahwin juga. Ha, lah. Kita kahwin sebab galak. Nabi kahwin perintah Allah. Itu menikah dengan Aisyah tu. Perintah daripada Allah. Jadi gitu. Yang ada bahan tu yang ada Salman Rushdie tulis tu. Seorang orang apa? Iran apa dia tulis tu dulu ni. Ha, Nabi Muhammad ni kahwin kena gila seks. Oh.
Oh lagi sampai orang dapat hukuman nak bunuh. Jangan faham macam tu. Pernah. Hanya perintah. Ha. Nabi kahwin banyak tak? Banyak orang. Sebelah orang. Sebab apa? Khususiah untuk dia. Yang bukan macam kita. Kita sakat pak yang boleh. Itu pun bersyarat-syarat yang tertentu. Ha, syarat yang terakhir adalah lah, kalau bini nombor satu beri. Tidak, perang sabi. Nampak lagi. Nampak lagi tu. Perang tak? Kahwin tak? Berkahwin. Ha, Nabi kahwin juga. Nabi kahwin bukan kerana nafsu. Kalau nafsu, sebab apa Nabi kahwin orang-orang bujang, janda-janda yang anak ramai pun ada. Ada yang menikah 50-an umur. Hafsah tu janda. Anak saya nak amat. Ha, nampak lagi. Seorang yang anak darah. Siti Aisyah. Ha, hak ni semua janda. Ada kerana sahabat Nabi yang pernah mati syahid. Kerana apa? Hak ada pula anak mati syahid. Ha, Nabi kahwin. Ha, kalau nak anak darah kan, Nabi semua orang nak tuan-tuan. Nampak lagi. Ah, tambah lagi kalau pilih bukan-bukan ha? Jangan tuduh gitu. Berkahwin dengan perintah Allah kerana nak mengajar umat. Ha, Nabi nak ajar umat gitu. Dan misalnya sikit lagi. Yang tak harus itu seperti makan belan-belan berjalan. Belan-belan ni bukan jalur-jalur. Sambil-sambil. Faham belan-belan ni? Ini tulis belan-belan ni pasal kita lah. Pasal ulu kita kena dengar. Mau ni pergi makan belan-belan berjalan. Ha, belan-belan tu lah. Bukan belan-belan jalur tu. Makna dia macam apa? Tak boleh ada di rosoh makan sambil berjalan. Tak ada kali-kali. Kita kadang-kadang tu masa rugi-rugi lah. Ha, capek ni sambil-sambil mamah pergi sambil cik kerusi. Jalan makan itu ustaz pun tiba-tiba macam ya. Ah, rosak tak lihat dah itu sebab apa? Sebab dia contoh perbuatan dia dikira hukum. Rosak buat dua benda ya, tak wajib sunat. Dia tak buat makruh, benda haram dia tak buat, makruh dia tak buat. Ah, rosak macam tu sifat dia. Sebab tu perbuatan dia dikira hukum. Jadi kalau Nabi makan belam-belam jalan. Oh, lagi. Ha, kita pun makan belam-belam jalan. Ha. Tetapi dia kira hukum kalau kita makan belam-belam jalan, sambil-sambil berjalan, hukumnya makruh bagi kita. Seperti Nabi minum air sambil berdiri. Ha. Klik daripada rumah, dia masuk dalam rumah, ada satu anak kambing. Meleh dah lah. Dia buang isi, tutup sini lah. Tempat isi air, dia panggil gerebah. Dia gerebah ni tempat isi air anak kami sangkut di tiang tu. Nabi mari-mari tu minum sambil berdiri. Tu nak kira hukum macam mana? Nabi buat sekali tu ya. Sebab nak hajar atau apa? Kalau Nabi minum sambil duduk, tak ada langsung minum sambil berdiri, maka hukum minum sambil duduk adalah wajib. Kita tu guru alim ulama buka kitab. Tengok semua Nabi minum sambil duduk. Maka duduk adalah wajib jenuh main kita. Jadi Nabi bangkit minum. Bagi dia wajib mengajar umat. Bahawa minum juga sekali berdiri. Kata apa? Hukum bagi kita minum berdiri makruh. Sebab Nabi buat. Ha, nampak lagi? Ha, Nabi buat. Hak Nabi tak buat langsung. Hukum dia haram. Ya, mudah lah. Situlah umat-umat buat hukum. Ha. Nabi pernah kalau kata Muhammad Ramazi sebut. Sekali dia kencing sambil berdiri di tempat sampah. Dia panggil Huzaifah bin Yaman suruh ambil tempat penutup. Di sini juga ulama buat hukum bagi Nabi mengajar umat. Apa dia? Kencing sambil berdiri ni hukumnya makruh. Bagi Nabi wajib ajar. Kenapa? Kalau Nabi kencing duduk tak ada langsung dalam kitab dijumpa hadis perbuatan Nabi berdiri, maka hukumnya adalah wajib kencing duduk. Ha, jenuh pening kita. Ada kalanya kita boleh kencing berdiri. Aha, seperti orang sakit pinggang. Apa lagi? Kalok-kalok dah. Masuk-masuk tanah, semua tanah makut tinggi. Nuk ketok kek-kek-kek dah. Taibai berdiri lah. Hukumnya mengeruk. Nampak payah saya pergi jalan tu. Taibai berdiri. Tak haram ni. Ha, nampak tak? Nabi pernah buat sekali saja. Sebab mengajar umat. Lagi dia hukum macam tu ya Nabi. Sebab tu perbuatan Nabi dikira hukum.
Kena faham dah. Jadi hukum ambil situ lah tuan-tuan. Ya. Dah kita dah. Bukan kita peka. Dan seperti gila. Gila tak kena. Mustahil. Tak ada. Tak ada sekali-kali gila. Ha, sebab kena amuk katak rasul kena katak. Pala ke godang, pala gebah. Nabi Nuh orang katak dia bakit esok. Tak gila wah. Sebab gila tak ada sekali-kali. Tak ada lah. Dia tak harus ada. Tak tu bukan dia. Ha. Kita tak boleh kira. Ustaz tu guru boleh jadi gila. Jawab lagi. Ha, boleh jadi gila, boleh kira. Ha, tengok. Dan kurang akal. Tak boleh ada. Tak apa nak cekedik. Ha. Jadi dengar bio tu. Orang bukan. Ha. Orang kurang akal tu bukan gila tu. Kurang akal. Tak ada. Dan tidak harus pula. Sifat yang membawa kepada liar orang. Apa liar? Orang menjauhkan. Oi. Buang mata royak je sampai pukul 9 lebih. Eh? Tengok jam tu sampai bila tak habis. Eh? Tu dah hingga Pak Sepoh ni. Bila lebih lah. Eh? Aduh. Daripada mereka itu seperti penyakit pecah belah. Tak tahu tanah itu lah. Ah, lajak lah tu. Kau ada hingga Pak Sepoh je tu. Duk 8 lebih pun tu. Apa yang panjang tu pecah. Tak tengok sana ni. Ah. Berarti saya kata dulu. Tidak mahakit lah tangan isyarat. Pemilah lebih ni. Aduh. Kalau itulah. Dan tidak harus pula sifat yang membawa kepada liat orang. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Wa ja'alna min ibadikal ulama wa salihim wa sallallahu ala sallam Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alam. Lagi soalan lah.